Presiden Jokowi membeli sejumlah sapi milik peternak lokal di berbagai daerah untuk kebutuhan kurban Idul Adha 1445 Hijriah. Pemirsa, kita lihat ini adalah sapi jantan kurban bantuan Presiden berjenis ras simental dan berusia 4 tahun dengan bobot badan 920 kg. Diserahkan langsung oleh PJ Gubernur Aceh Bustami Hamzah kepada PJ Bupati Pidijaya Jailani di halaman kantor Gubernur Aceh. Selain menyerahkan sapi kurban Presiden, PJ Gubernur juga menyerahkan sapi kurbannya sendiri kepada Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Selain itu pemirsa, seekor sapi jenis simental milik Pukiar warga Kaliwaru di Sleman dibeli Presiden Joko Widodo untuk keperluan kurban tahun 1445 Hijriah. Sapi dengan bobot 828 kg ini sudah dipelihara sejak 2 tahun yang lalu. Sapi tersebut juga sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas pemeriksa hewan dari Balai Besar Veteriner Yogyakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.